malam dan selamat menyaksikan kemunculan hantu fenomenal yang tidak asing terdengar di telinga kita. Namun kehadirannya jarang sekali orang-orang melihat, menyaksikan secara langsung, baik dari dekat dengan mata dan kepalanya. Sosok makhluk yang dikenal dan banyak diceritakan oleh sebagian besar orang sebagai hantu penculik anak-anak kecil, kini hadir di hadapan Anda semua. Sosok makhluk yang sangat menyeramkan dan menakutkan, yakni Wewe Gombel. Orang-orang pula sering menamainya sebagai Kalong Wewe. Pasti kamu semua pernah mendengar hantu Wewe Gombel atau Kalong Wewe, atau memang baru kali ini mendengar ada hantu yang bernama Wewe Gombel, yang mana hantu ini ternyata terkenal suka menculik anak-anak kecil menjelang maghrib. Hingga kini cerita orang tua tentang hantu Wewe Gombel masih dapat kita dengar hingga sekarang. Oleh masyarakat, hantu maghrib itu digambarkan berperawakan seperti wanita dan memiliki payudara besar yang menggantung. Wewe Gombel dikenal suka menculik anak kecil menjelang maghrib, utamanya bagi mereka yang masih keluyuran di luar rumah. Alasan itulah yang membuat banyak orang tua zaman dahulu kerap menyuruh anaknya untuk lekas pulang sedari sore. Inilah dia, Wewe Gombel atau Kalong Wewe. Thank you.
Thank you.
komen ya. Yeah.